Pendidikan zaman sekarang mengingatkanku pada satu hal. Apa artinya ijazah yang bertumpuk jika kepedulian dan kepekaan tidak ikut dipupuk? Kata seorang Najwa Shihab. Perkenalkan, nama saya adalah Joy Valeria Raharja, biasanya dipanggil Joy. Saya lahir di Surabaya pada tanggal 22 September 2004 dan sedang menduduki bangku kelas 2 SMA. Perkenalkan, tempat saya menimba ilmu, tempat saya menabung pengalaman-pengalaman berharga, dan tempat saya bersekolah selama 5 tahun terakhir yang turut mewujudkan pendidikan dan masa depan bangsa yang diimpikan. SMA Cita Hati Christian School, Surabaya. Sekolah Cita Hati memiliki visi yang mencakup aspek-aspek pendidikan yang sejati, yaitu to build generations of character, faith, and wisdom. Sedangkan misinya, yaitu to provide an excellent educational experience centered on the biblical worldview in order to build world-transforming generations. Adapun nilai-nilai yang kita anut sebagai siswa dan siswi yang bersekolah di Cita Hati, yaitu love, respect, commitment, integrity, uniqueness, lifelong learning, and courage. Bersekolah di Cita Hati membuat saya termotivasi untuk meraih prestasi-prestasi akademis maupun yang non-akademis. Selama beberapa tahun terakhir, saya mendapatkan penghargaan di beberapa kompetisi, seperti juara 2 dan best poster pada ajang kompetisi Lomba Peneliti Belia yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi Sejawa Timur. Kemudian, kembali meraih penghargaan di kompetisi yang sama pada tahun berikutnya, yaitu silver medal pada Lomba Peneliti Belia yang diadakan pada masa pandemi, sehingga kami diharapkan bisa menjawab tantangan-tantangan di era pandemi melalui penelitian-penelitian yang inovatif. Ada pula peraihan penghargaan Special Award pada lomba penelitian yang diadakan oleh Center for Young Scientists tingkat nasional. Saya juga memenangkan lomba mengeja bahasa Inggris yang diadakan oleh English First dengan peringkat juara 2. Memasuki babak Grand Final atau meraih peringkat 5 besar pada lomba mengeja yang diadakan oleh Universitas Indonesia, juara 3 pada lomba piano yang diadakan oleh Quattro Music School Academy, penghargaan Summa Cum Laude di ajang kompetisi Young Artist Music Award kategori Pop Piano Youth Category, yang diikuti oleh partisipan-partisipan dari sekitar 14 negara. Sebagai siswi yang memiliki kesempatan untuk melanjutkan potensi dan berkarya sejak bertumbuh di kota Surabaya yang terletak di Provinsi Jawa Timur, tentunya saya tidak lupa untuk mengenali pariwisata yang ada di kota pahlawan ini. Surabaya adalah ajang pertempuran yang paling hebat pada masa revolusi, sehingga menjadi lambang perlawanan nasional. Pertempuran ini membuat banyak sekali pahlawan gugur pada tanggal 10 November 1945. Tugu pahlawan yang ada di belakang saya adalah monumen yang dibuat untuk mengenang jasa are-are Surabaya. Ada juga hotel berikut yang istimewa loh. Bukan hotel biasa, Hotel Majapahit pernah menjadi saksi pertumpahan darah akibat insiden dirobeknya bendera merah putih biru Belanda menjadi bendera merah putih Indonesia. Selain itu, ada juga Jembatan Merah, House of Sampurna, Monumen Kapal Selam, dan masih lebih banyak lagi yang menarik. Sedangkan untuk seni budaya yang ada, sudah banyak yang terkenal seperti baju Cak dan Ning, karapan sapi, ludruk, tari lenggang, reok Ponorogo, wayang kulit, dan lain-lain. Mengejar ilmu dan memenuhi tanggung jawab sebagai seorang pelajar bukan berarti saya dibatasi untuk menggarap aktivitas-aktivitas di luar kelas yang produktif dan bermanfaat bagi lingkungan di sekitar. Saya terlibat dalam pengurusan organisasi siswa Itra Sekolah. Tahun lalu, saya terpilih menjadi calon ketua OSIS, mengambil kesempatan tersebut dan akhirnya menjabat sebagai wakil ketua OSIS.
Organisasi lainnya yang saya ikuti adalah Bye Bye Plastic Bag Surabaya yang memiliki visi untuk mengatakan tidak pada plastik sekali pakai. Di sini saya menjabat sebagai ketua divisi acara. Saya belajar untuk mulai melakukan aksi-aksi kecil di lingkungan sekitar secara konsisten dan memiliki kesadaran yang lebih lagi terhadap masalah-masalah lingkungan. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa dampaknya melakukan hal-hal tersebut? Saya percaya bahwa hal-hal yang terlihat kecil yang dilakukan sebenarnya bagian dari perubahan global. Dengan basis pengetahuan global yang saya dapatkan di sekolah, saya mau berpikir secara global dan bertindak secara lokal. Selain itu, saya juga beberapa kali menggalang donasi buku-buku yang sudah tidak terpakai milik saya dan teman-teman saya untuk anak-anak di Papua. Tentunya, saya juga memiliki hobi-hobi yang saya tekuni. Pengalaman bermain piano dan harpa tidak hanya mengajarkan saya untuk menumbuhkan ketekunan dalam menggali bakat dan menumbuhkan rasa percaya diri untuk unjuk bakat, tetapi juga mengajarkan saya untuk menghargai kesenian. Kolaborasi terakhir yang saya lakukan adalah sebuah kolaborasi orkes virtual yang dipimpin oleh konduktor ADMS dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Saya juga suka sekali menyelam. Untuk teman-teman yang juga masih bersekolah di rumah seperti saya, jangan lupa untuk tetap menjaga kedisiplinan dan integritas di balik layar. Sekian dari saya. Mari kita think globally and act locally agar bisa menjadi agen-agen perubahan masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih.